acara HUT PAN yang ke-23, tanggal 23, yang ke-23 gitu. Jadi kita meneguhkan kembali cita-cita Partai Amanah Nasional, ya. Partai yang tengah, moderat, ya, semua potensi, punya peluang, basisnya adalah prestasi dan kompetensi. Jadi yang Islam tradisional, yang modern, moderat, tengah, itulah kita teguhkan kembali. Partai yang terbuka, yang inklusif, ya, semua siapapun background latar belakang di PAN ini memiliki peluang yang sama gitu. Dan masalah-masalah perbedaan itu sudah selesai dengan kita menyatakan kemerdekaan dan 18 Agustus sebagai hari konstitusi 16. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!